Berita olahraga hari ini. Bali United tekuk Persik Kediri 3-1 di malam perayaan juara Liga 1. Bali United menutup kompetisi dengan sempurna usai menekuk Persik Kediri di laga pamungkas BRI Liga 1 2021. Serdadu Tridatu menang 3-1 di malam pesta juaranya. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, Bali United mencari penutup musim sempurna usai sudah menyegel gelar juara Liga 1. Melawan Persik, Ilyas Pasojevic dan kawan-kawan tampil apik. Sempat ditekan Persik di 10 menit pertama, Bali United bisa menunjukkan kelasnya di menit ke-15. Spasojevic bisa menjebol gawang Adi Satrio usai sepakannya mengirim bola masuk ke gawang Persik. Bali memimpin 1-0. Persik kembali menekan Bali guna mencari gol penyeimbang. Tekanannya membuahkan hasil usai Imade Andika membuat gol bunuh diri pada menit ke-29. Skor menjadi 1-1. Namun, Bali bisa kembali memimpin semenit berselang. Muhammad Rahmat bisa membuat Bali unggul menjadi 2-1, usai bisa mengonversi umpan Irfan Jaya menjadi gol. Tak ada banyak ancaman ditebar Persik di sisa waktu babak pertama. Skor bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Bali memasukkan beberapa pilar utama lainnya. Stefano Lillipali, Branouri, dan Privat Marga dimasukkan pelatih Stefano Cugura Tejo. Hasilnya, gol ketiga lahir pada menit ke-65. Lillipali memperbesar keunggulan menjadi 3-1, memanfaatkan umpan Marga. Persik belum menyerah untuk coba menekan Bali. Beberapa peluang didapat lewat Yusef Lasnowoy, namun upayanya masih belum tepat sasaran. Terus menekan, Persik malah kena apes di menit ke-75. Rizna Ranggalelana di kartu merah, usai menelan kartu kuning keduanya karena membuat pelanggaran keras. Bermain dengan 10 orang menyulitkan Persik, Bali United akhirnya dengan mudah mempertahankan keunggulannya hingga laga bubar. Kemenangan membuat Bali United menutup kompetisi dengan raihan 75 poin, unggul 6 angka dari Persib Bandung yang menjadi runner-up. Persik Kediri sementara bertahan di posisi ke-11 dengan 39 poin.